Prades Natalega terbukti bersalah atas kepemilikan 0,8 gram narkoba jenis sabu. Maka Hakim Pengadilan Negeri Jambi Yandri Roni menjatuhkan vonis hukuman 5 tahun penjara untuk terdakwa. Prades Natalega terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 kenyot tanaman jenis sabu-sabu. Sebagaimana dalam pasal 112 ayat 1 dan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Hukuman denda pun turut menjadi keputusan hakim, terdakwa didenda 1 miliar rupiah. Kalau tidak dibayar maka secara otomatis Prades Natalega dikenakan penambahan masa penahanan 4 bulan penjara. Terdakwa tidak keberatan atas vonis yang dijatuhkan, dirinya siap menjalaninya. Sementara JPU Kejari Jambi sepertinya masih belum dapat menerima, di mana tuntutan hukuman 6 tahun penjara tidak dikabulkan hakim. Solehan Saf, Jambi TV.